Baik Ustaz izin bertanya apabila di masa lalu pernah lalai dalam menjalankan solat uh, lupa ya beberapa kali apakah wajib diganti ataukah cukup dengan bertobat kepada Allah kerana saya pernah mendengar tidak boleh melaksanakan solat sunnah sampai semua solat yang pernah ditinggalkan diganti tapi saya juga pernah mendengar cukup bertobat kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi mohon bimbingannya Ustaz Allah ibadik fi baik seorang yang pernah bermaksiat apapun itu apapun itu jenisnya baik maksiatnya terkait dengan Allah bermaksiat kepada Allah secara langsung ya contoh diminta untuk beribadah salat salat itu kan bagian pokok kepatuhan kita bukti keimanan kita kepada Allah Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14 ya salat itu bagian pokok pembuktian iman kita kepada Allah innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis Aku adalah Allah, tak ada Tuhan yang layak dipertuhankan disembah selain aku, kata Allah, maka sembah aku. Ya, bagaimana menyembahmu ya Allah? Wa salat, tunaikan salat. Ya, untuk mengingat aku, kata Allah. Quran surah ke-20, Taha, ayat yang ke-14. Ada orang tak salat. Ya, tapi dia mengaku beriman. Atau dia menunda-nunda salat. Ya, atau salat semahunya. Ada orang puasa Daud, dia salat Daud. Puasa Daud tu dia puasa Senin, Selasa dia rehat. Ya, Rabu dia puasa, Kamis dia rehat. Tu puasa Daud. Ada ni orang solat Daud. Ya, Subuh dia solat, Zuhur tak. Ya, Asar dia solat, Maghrib tak. Itu itu solat Daud. Ya, itu tidak ada. Ya, dia melakukan itu. Dia maksiat pada Allah. Maksiat dalam hal ibadah. Ada maksiat hakun adami. Ya, maksiat yang terjadi dari anggota-anggota tubuh pada soalan-soalan yang memang dilarang oleh Allah. Ya lisan cakap yang baik dia bercakap tak baik dia mencela orang lain padahal Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la yasraqu min qaum hai hey, orang-orang beriman jangan saling mencela Quran surah 49 ayat eh, 11 dia mencela dia bermaksiat semua jenis maksiat ini baik terkait hubungan dengan Allah ibadah atau terkait dengan interaksi sosial dalam kemanusiaan muamalah itu cara mengobatinya untuk kembali pada jalur yang benar cara pertama adalah dengan bertobat. Quran surah keempat An-Nisa ayat 17 Quran surah keempat An-Nisa ayat 17 Innamat taubatu ala Allahi ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib Sungguh taubat yang diterima oleh Allah itu subhanahu wa ta'ala Taubat yang diterima oleh Allah itu subhanahu wa ta'ala Adalah taubat dari perbuatan buruk, su' ya perbuatan buruk su itu perbuatan yang menyalahi ketentuan Allah ya diminta memandang yang baik dia pandang yang tak baik diminta sholat dia tak sholat itu perbuatan buruk dan sumbernya dari nafsu yang digoda oleh setan jadi perbuatan su itu sumbernya dari nafsu yang diprovokasi oleh setan digoda oleh setan dikuasai oleh setan itu ada di Quran surah ke-12 Yusuf ayat 53 وَمَا أُبَرْنِئُ النَّفْسِ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّهِ kita tak mampu menganggap diri kita suci karena ada nafsu yang masih diprovokasi, digoda oleh setan. Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan itu yang disebut dengan amarah bisu. Namanya ya, mata melihat yang buruk, su lisan cakap yang buruk, su telinga dengar yang buruk, su jamak dari su syi'at. Namanya bila banyak dikerjakan syi'at, Allah itu punya sifat rahman. punya sifat rahim yang tidak menginginkan hambanya pulang membawa maksiat. Kamu ini lahir bersih, bersih keadaannya, tampilannya bersih, tak ada dosa, tak ada keburukan, tak ada kotoran. Kenapa pulang kepada Allah jadi kotor? Kerana itu Allah tak berkehendak. Allah tidak berkehendak bila ada hamba satu pun pulang kepada Allah dalam keadaan maksiat. Dalam keadaan kotor, maka sepanjang dia hidup diberikan kesempatan untuk taubat. Taubat ini nanti yang peluang membersihkan kembali kotoran-kotoran dosa dan menyucikan jiwa-jiwa yang penuh dengan dosa-dosa. Ini taubat namanya. Nah, taubat itu nanti ada tiga turunan hukumnya. ada tiga. Satu, mengakui kesalahan. Salah ini. Jadi kalau kita sadar, ya pernah salah, ah, itu sudah sepertiga taubat. Dan itu mahal sekali. Hidayah Allah mahal sekali. Itu yang tak dipunyai oleh setan. Setan itu tak punya itu. Ya, karena sifat sombong, dia tahu Allah itu penerima tobat tapi tak mau tobat. Ketika diminta oleh Allah itu untuk tobat, diberikan isyarat tuh, dikonfirmasi, ditanya, "Ma tasjud?" Ya, "Ma Kenapa kau tak mau sujud ketika aku perintahkan? Itu kan isyarat taubat. Ya, Quran surah ke-7 ayat 12. Ya, tapi dia tak mau tobat. Ya, tak mau tobat. Dia menjawab ana khairum minhu khalaqtani min narin wa min tin. Aku lebih hebat. Nah, itu bahaya kesombongan itu bisa menutup seseorang untuk bertobat kepada Allah. Itu bahaya sekali. Karena itu Allah mengharamkan kesombongan ya karena sayangnya kepada hamba diharamkan kesombongan supaya masih berpeluang untuk taubat. Itu bedanya, bedanya atau bedanya syaitan dengan manusia. Ingat ya? Manusia salah karena ada nafsu, tapi manusia taubat. Adam manusia diberi contoh oleh Allah ya supaya bisa diteruskan pada anak cucunya diberi contoh Adam keliru lalu kemudian diberikan jalan taubat Al-Baqarah ayat 37 Fatalaqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba'a'i Adam menerima talakqi ayat-ayat taubat ya dia memohon kepada Allah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin taubat dia diterima tobatnya setan salah diberi kesempatan tobat dia tak tobat ya, jadi jangan ikuti jejak setan wala al khutuwati syaitan Quran surah kedua ayat 168 jangan ikuti langkah setan kita beza dengan setan kita beda dengan setan manusia salah manusia tobat setan salah setan tak kenal tobat jadi kalau ada manusia bersalah pernah berbuat salah tak mau dia tobat itu patut diduga boleh jadi sedang dikuasai oleh setan nah, jadi kalau ada pertanyaan itu pertanyaan fitrah ya saya pernah salah itu selalu ada fitrah itu ya ya dua anak Adam yang pernah salah satunya bermaksiat itu dan berkehendak untuk membunuh Adam, eh, membunuh anak Adam salah satunya. Ada kisah dua anak Adam itu di surah Al-Maidah, ya ayat 27 itu, ya sampai dengan 30, ya. Muhammad SAW kisahkan, bacakan kepada umatmu ya tentang kisah dua anak Adam yang diperintahkan untuk berkorban. Yang satu berkorban baik, yang satu tidak. Ya, maka yang satu diterima yang satu tidak. Maka yang kecewa ini dia merasa cemburu ingin membunuh. Nah, ketika akan membunuh ini fatau'at nafsu lahu itu artinya naik turun. Ya, jadi enggak ya, lakukan tidak ya. Nah, itu di fitrah kita itu selalu ada bagian fitrah yang mencegah berbuat maksiat. Ada yang sifatnya mencegah dari awal, ada yang sifatnya menyesali. Ya, menyesali itu sambil mencela. Kenapa tadi saya harus marah nih sama anak nih? Kenapa tadi saya harus mencela dia? Kenapa tadi harus saya cemberut? Kenapa tadi saya harus berkata yang kasar? Padahal saya bisa berkata yang lembut. Nah, itu ada penyesalan yang kedua sambil mencela diri. Nah, bagian yang kedua ini setelah tak mampu mencegah, dia menyesali. Disebut lawam namanya. Sifatnya lawamah. Ya, makanya ada yang dikenal dengan nafsul lawamah. Diri, jiwa yang mencela kenapa melakukan itu. Nanti puncaknya terjadi di akhirat. Saat kembali, saat hari kiamat. Ya, banyak orang menyesal, kenapa dulu tak begini? Kenapa dulu harus begitu? Ah, itu ada di surah Al-Qiyamah, surah ke-75, ayat yang kedua. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil Ya, aku bersumpah kata Allah, ya, ada di jiwa-jiwa itu sebetulnya yang menyesali perbuatan buruk itu kenapa terjadi? Nah, taubat itu karena harus membuktikan kesungguhan untuk berubah, itu harus menyentuh kepada jiwa yang terdalam tadi. Karena itu harus ada unsur pengakuan, yang kedua unsur penyesalan. Unsur pengakuan itu secara fitrah akan muncul dengan sendirinya. Karena, karena itu kalau keluar dia di pernyataan, itu Masya Allah itu sudah hidayah Allah yang sudah masuk ke dalam jiwa. Jangan tinggalkan. Cepat ambil. Ya, siapapun pelaku maksiat akan ada bersitan sekelebat dalam jiwanya itu berpikir apa aku harus selalu begini? Gitu? Ya, yeah. mungkinkah aku berubah? Nah, kalau ada hal semacam itu, itu sudah hidayah. Ya, yeah. kalau ada orang banyak berbuat maksiat pun kita sekelilingnya itu kita mendoakan malam-malam kita sujud minta pada Allah supaya diberikan hidayah. Jangan-jangan dia itu ditempatkan jadi tetangga kerabat kita berkehidupan dengan kita supaya memang kita bisa mendoakan dia. Ya, yeah. Bukan mengutukinya, mencelaknya. Tidak. Mungkin supaya dengan adanya kita ini dia bisa melihat jadi wasilah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertanyaan semacam ini itu sudah sepertiga bagian dari karunia Allah. Selanjutnya apa? Sesali. Sesali itu. Jadi mengakui. Nah ini sudah disampaikan. Kedua menyesali. Menyesali itu sudah bagian perwujudan ya supaya kita bisa mengendalikan nafsu lawamah tadi supaya tidak dibawa ke akhirat. Ya, jadi dengan menyesali itu nanti digugurkan oleh Allah Hal-hal terkaitnya sehingga lapang hati kita. Ciri orang taubat itu, ya, kalau dia sudah bertobat mendekat kepada Allah, yang pertama diberikan oleh Allah, kelapangan hatinya ada ketenangan, ya, yang tidak bisa dirasakan, ya, dengan bandingan-bandingan materi, tidak sama dengan ketika diberi materi dunia, dikasih uang, ya, senang bahagia, lapang dikasih kereta, <laughs> bahasa Malaysia kereta mobil, ya, atau fasilitas lain, uh, senang lapang atau batu punya ciri sendiri, tak sama dengan kebahagiaan itu. Ya dia ada menghunjam ke kedalaman hati itu ada ketenangan, ya ada kelapangan. Jadi begitu kita sujud, ya kan? Kemudian kita minta ampun, mengakui, menyesali, air mata keluar, getaran itu yang menggerakkan jiwa, nah itu sudah menyentuh kepada hati. Ya, jadi ulama dahulu mengajarkan taubat itu sampai hatinya tersentuh. Ya, bukan taubat yang di lisan saja. Saya taubat ya Allah, taubat ya Allah. Ya, taubat itu mesti mampu melapangkan hati, jiwanya mesti tersentuh. Keadaan hati yang lapang, yang tersentuh, sehingga menjadikan cawan hatinya terbuka, siap menerima perubahan, itu disebut nasuha. Namanya nasuha, ya. Karena itu, pernah dengar nasihat? Saya mau minta nasihat dari ustadz. Nasihat, nasihat itu dari kata nasoha, sesuatu yang melapangkan. Karena kalau kita dengar nasihat, hati kita lebih lapang. Anda punya masalah? Konsultasi, diberikan jawaban: hati lapang, nah, itu nasihat namanya ya seakar dengan kata nasoha nasohayan sohu sifat keadaannya disebut nasoha karena itu kita mendengar ada ungkapan istilah bahkan diambil dari ayat-ayat uh, yang sampai kepada kita taubat nasoha, ya kan? Taubat apa? Nasoha taubat yang mampu melapangkan hati caranya bagaimana mengakui menyesali penyesalan itu harus langsung bisa menyentuh kepada jiwa, ya. Karena itu ada ulama mengajarkan istighfar sekian kali supaya jiwanya tersentuh, bangun di malam hari, ya kan? yang ketiga, di bagian terakhir, membuktikan, membuktikan perubahan dari hasil taubat itu. Membuktikan perubahan dari hasil taubat itu dengan beramal soleh.